Hey, what's up, Arden? Welcome back to Kerajaan Sandua. Oke, para duns. Kemarin aku jalan-jalan dan aku hunting ya. Pura-puranya hunting, kita baru pertama kali bikin video hunting-hunting kayak gini. Aku jalan-jalan ke suatu daerah di salah satu kabupaten di Sumatera Barat ini. Dan kabupaten tersebut ya, kabupaten lumayannya jauh lah dari kota Padang ya kan. Dan aku hunting di sana, melihat, huntingnya bukan hunting fake ya. Aku hunting melihat orang-orang yang memakai baju atau brand atau clothing brand lokal. Jadi aku cari-cari orang yang memakai brand clothing lokal ya, yang memakai outfitnya lokal. Dan yang aku temui di sana, di ya, kalau mencarinya untuk brand-brand yang seperti itu, brand lokal, kita harus mencarinya di tempat-tempat yang kekinian ya, tempat-tempat yang untuk anak muda banget. Dan aku singgah di beberapa coffee shop, dan coffee shop tersebut banyak anak muda di sana. Aku hunting di sana dan nanya-nanya juga tentang baju atau brand lokal yang dipakai sama dia. Di Instagramku juga ada foto-fotonya, fotonya nanti. Terus jangan lupa dong, tekan tombol subscribe di bawah ini supaya nggak kehilangan Kerajaan Sandua dan tetap solid jadi anggota Kerajaan Sandua ya. Oke dong, ini dia videonya. Oke, Duns, kita udah ya nyampe di sebuah ya kabupaten di daerah Sumbar ya. Kita mau hunting penduduk lokal sini, pakai local pride atau pakai produk lokal atau enggak ya. Oke, Duns, kita udah nyampe di sebuah coffee shop ya. Ya, ternyata di sini ada coffee shop yang keren ya, Bumi Kombi Coffee katanya. Tapi platnya BM ya. Ini bukan orang lokal kayaknya. Nah, di sini ada penduduk lokal kayaknya. Oke, kita akan tanya-tanya ya, Duns. Untuk masalah lokal, dia dari penampilannya lumayan ya. Misi mas? Iya bang. Iya. Iya mas. Gimana bang? Asli lokal sini mas? Iya bang. Induk lokal dari mana mas? Dari Padangaro bang. Oh, kerja? Ya kerja. Aku lihat-lihat dari jauh tadi mas ini kayak bukan orang lokal sini. Wah. Lihat setelannya ya kan, sepatu Ventela ya kan? Iya. Ventela bang. Ventela. Dia nggak diinjek-injek gini. Iya, Ventela diinjek-injek guys. Dan bajunya keren nih, bajunya apa nih bajunya? Edger bang. Edger ya. Wah, edger keren ternyata Duns ya. Wah, ini kayak flanel atau kemeja apa nih? Tipenya apa kira-kira nih ya? Semi denim. Oh, semi denim ya. Tapi pas ya. Sama celana chinos ya. Iya. Celana ini chinos. Ini produk lokal ini. Ini apa mas? Emba. Emba? Produk lokal juga? Ya. Wah, ternyata banyak lagi produk lokal yang belum Duns ketahui ya. Ini local pride semua nih mas ya, mantap ini. Saya pikir bukan orang sini tadi, ternyata orang sini asli ya? Ya, asli sini bang. Asli ya, asli banget ya. Oke, kita lihat dari looknya ini, mas ini. Ya Duns, kita memasuki lagi satu buah apa ya, kota, kampung ya, atau pokoknya di kabupaten, dalam sebuah kabupaten ini kan banyak daerah-daerahnya yang rame gitu. Tadi kita udah ke satu daerah dan sekarang kita udah akan memasuki
Oke, daerah berikutnya yang lumayan rame. Di sini kita akan hunting dan cari terus orang-orang yang memakai produk lokal ya. Ya Duns, kalau hunting fake nanti kita buat videonya tentang fake lagi ya. Atau ini hunting fake ya. Pokoknya yang kita temui aja deh. Ya, yang kita ketemui aja dan dia pakai outfit apa, pakai baju apa, gayanya gimana gitu. Oke Duns, stay tune terus. Stay tune ya, stay tune. Jangan lupa subscribe Duns. Oke Duns, kita udah nyampe di kota berikutnya. Di sini lumayan rame ya Duns. Ini di depan kita ada orang yang pakai baju 3 second ya. Nah, ini. Itu ya Duns. Itu bajunya 3 second. Edisinya enggak tahu edisi kapan 3 second ya. 3 second lokal ya. Oke, kita akan turun nanti dan kita akan cari orang-orang yang pakai baju lokal ya, local pride. Oke, Duns. Kita udah nyampe di apa? Di salah satu kota dan ini ada salah satu coffee shop dan kita akan mampir di sini ya, singgah sebentar, kita ngopi dulu dan kita lihat lokal, orang lokal sini pakai produk lokal enggak gitu. Si Bang. Misi Bang. Ya, ini direkam enggak apa-apa ya? Buat apa ya, Bang? Buat konten. Nah, mau nanya-nanya nih, saya kan baru kesini dari apa ya, dari Padang gitu kan. Ya, mau nanya-nanya tentang outfit warga lokal sini, Bang. Biasanya warga lokal sini kira-kira ya. Abang asli sini ya? Asli, Bang. Dengan Bang siapa? Bang Boy, Bang. Bang Boy, temannya, Bang? Bang Misi, Bang. Dengan Bang siapa, Bang? Jovi. Bang, saya arenya masih ada enggak? Jovi ya. Ya, di sini main rame ya, Bang ya? Iya, lumayan, Bang. Lumayan rame ya. Ini nama daerahnya apa nih, Bang? Morolabu, Bang. Morolabu ya. Tapi tempatnya di sini daerah Rawang kalau di sini. Oke. Kita mulai lihat outfitnya ya, Bang ya. Boleh, Bang. Ya, outfit Abang ini dari atas baju. Bajunya apa, Bang? Bajunya. Ini waktu itu beli pas jalan-jalan ke Surabaya. Oh, merchandise ya. Yeah. Merchandise Surabaya yeah. Zoo. Ya, ini jauh ya. Iya. Yeah. Jauh begitu, pasti ini harganya nggak sebanding sama perjalanannya ya. Iya. Dan ini pakai dipadu-padankan dengan jeans biasa ya. Iya, jeans biasa. Jeans biasa dan biasa. Bawahnya nggak usah dilihat, Bang. Iya. Temannya sama Bang siapa tadi? Jovi, Bang. Bang Jovi ya. Wah, Bang Jovi outfitnya mantap nih, dari atas sampai bawah ya. Ya, mantap ya. Dari bawahnya usai, Bang ya. Dari atas sampai bawah aja kepalanya dulu. Ya, apa bini. Namanya bini namanya. Bini namanya. Bini ya. Dari bininya itu Duns lihat itu ada Skimo ya. Wah, ini bini Skimo. Horrible. Terus hoodie-nya apa, Bang? Apa nih, Bang? Hoodie. Oh, hoodie green light ya. Green light ya. Ariel ya. Udah lama enggak pakai mungkin ya? Ada, Bang. Ada. Kaos biasa. Oh, kaos polos biasa ya, dipadukan dengan celana hitam juga. Wah, Bang ini anak skateboard ya. Iya. Ya, makasih ya, Bang ya. Maaf sebelumnya nanya-nanya, Bang. Ya, Bang. Makasih, Bang. Oke, Bang, ini dengan Abang siapa? Apa nih? Enggak, ini untuk konten, Bang. Konten YouTube biasa. Tentang outfit of the day. Abang dari mana nih? Olahraga biasa. Olahraga ya. Dengan dengan kaos ya. Dengan Abang siapa namanya? Gua VJ. VJ ya. Biasa main basket, Bang? Biasa sih, Bang. Oh, di sini banyak orang main basket ya? Enggak, Bang. Enggak, sedikit. Soalnya kampung, Bang. Oh iya iya. Basket dipikir olahraga mahal. Kita lihat dari outfit Abang dulu ya, boleh enggak? Boleh deh, Bang. Boleh ya. Dari bajunya aja dulu ya. Oke. Okay, bajunya ada di 420 ya. Heeh. Memang tipenya yang kayak gini ya, Bang, kayak eno netral. Nah, gitu. Jadi lebih relax gitu aja, Bang. Iya, ini 420. Lebih berangin lah ya, Bang. Tua. Ya, celananya jersey ya untuk main basket. Celananya sepatu sih. Sepatu lumayan sepatu tuh, Bang. Pakai Adidas. Adidas ya, Bang? Yep. Adidas basket ya. Yep. Ya, enggak tahu juga tipenya. Ya, komen aja di bawah ya, Duns. Apa? Kopi ini ya. Iya. Lagi mesen kopi, Bang. Iya. Iya. Ya udah, makasih ya, Bang ya. Iya, Bang. Iya, Bang. Makasih, Bang. Yup. Oke, Duns, itu dia kita udah tanya-tanya dan kita akan beralih, udah malam nih ya, Duns. Kita akan pulang ke kota kita untuk istirahat.
Oke, dan itu dia videonya tentang hunting brand lokal di salah satu kabupaten jauh ya, dan jauh dari kota lah. Ternyata banyak juga anak-anak muda daerah, anak muda daerah-daerah yang jauh dari kota ini memakai brand-brand lokal ya, memakai brand ori lokal. Oke, Duns, kenapa aku rekamnya pakai HP? Karena kalau kita bawa kamera, itu orang akan bertanya-tanya. Kalau di sini masih tabu ya, orang akan bertanya-tanya, ini ada apa nih? Ini ada apa nih, Mas? Ini kok pakai kamera? Ini syuting ya? Aku dibayar nggak? Gitu. Makanya aku rekamnya pakai HP aja, jadi kayak bikin konten biasa aja, kayak bikin konten-konten pemula lah ya. Makanya aku nggak pakai kamera, pakai HP, agar orang itu nggak canggung juga aku tanya-tanya ya. Dan aku udah kenal juga, kenalan kemarin beberapa orang di sana, anak-anak muda sana, mantap. Local Pride Indonesia, bagus, outfitnya bagus-bagus ya. Dan dia memakai brand-brand ori lokal Indonesia. Oke, Duns, sampai di sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah sini. Like video ini kalau suka, like kalau nggak suka, dan bagikan ke teman-teman kalian juga agar tetap solid jadi anggota kerajaan Sandua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.